sekke kulino yehe nareko itapui asakku nang kalingamoy na de nasalawar ya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, poncolak ba. Yang kedua nasa Nabi ta man shalla alayya wahidan ningi-ningi to masalawar ria sisan sallallahu alaihi asyran, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Ningi-ningi masalawar ria sisan nasa Nabi ta ipasalama iri pungallah ta'ala wiki 10. Ya. Jadi dua nasa Nabi ta sidi tau seke sidi tau me pasalama. Ningi-ningi tau nang kalinga asak kita pun ada nasalawa tau liwa seke na. Tapi ningi-ningi masalawa si seria nasa Nabi ta sallallahu alaihi asyran ipasalama iri pungallah ta'ala wiki 10. Ya. Yang ketiga, wang kalinge den repertokole natapui putaran salat jamaah kita ini sudah 613. 10 ni telu tahun. Beki 2 seminggu, Ustaz ya? Ya. Beki 2 seminggu. Iya ketemu kuliah. Apa pernah tuh kayak mak kuliah di pertemuan 2 kali seminggu? Ai naliwan ni profesor doktor resikolata. Iya. Yeah. Sekolah kita ini sudah 13 tahun. Jadi rekingi S1 4 tahun, ya 4 tahun lah, 4 tahun setengah. S2 2 tahun setengah. Bisa kan ini? Sudah 7 tahun. Ditambah doktor taruhlah S3 4 tahun. Ya 2 tahun setengah juga, paling lama 4 tahun, taruhlah 2 tahun setengah. Siaganya serami tahun. Ini 10 ni telu tahun. Napatannya ciki guru ta. Ilalana seminggu 2 guru ta tapakan ke kue. Isa liwana guru ta angke si bawaki kue. Coba. Jadi kotannya memang top api nyaman dan aleki pungallah ta'ala talolonga rogiki. Tapi insya Allah di, insya Allah. Kona kuelo pungallah ta'ala pasti bita matu decinna nabi takki pungallah ta'ala. Yeah. Apa de banyak tu nerita decengi maku kue di depa. Oko bi mati lalaki bure nabi takki bae angka mana ni pale decengi pure pitangai. Ya. Yeah. Ah. Kebaikan yang ketiga yang kita dapatkan pada hari ini adalah dek gaga bapak ibu sekalian, mohon maaf. Dek gaga tau mulle tu da metta pallawangan na magaribi na isya. Dek gaga. Ya. Yeah. Ya sang itu alewe malabi ko tu moto ko tanga banni. Malabi tau tudange, malabi tau tudange pallawanganna magaribie na isai. Apalagi kode nak bicara-cara lettu isa. Makwe. Iya. Yeah. Ya konulle tahange tawe mapamula magaribi. Masikiri, masikiri matarru bang isa pitawe na paja. Makwe. Iya. Yeah. Maka dia tema wata moto tangga bani eh. Mega tu mulai moto tangga bani. Mega tu mulai pika usah baca tangga bani eh. Tapi tudangnya palawangan nama geribi letu isya. Makurang. Mega mo tau tahan aku masih gie magaribi naisa tapi lu mah cerita. Mega. Nataja saya eh. Tapi biasa pada malai aliri nasan reki napa macurita. Jadi waktu maghrib adalah waktu yang sangat sedikit dan banyak keutamaan di dalamnya. Okoi panlawanganna magaribie isai itarima tobakna Nabi Adam alaihissalam.
Jadi angka dua perlu doang makan jalan dari Palawangan nama Geribi na isai. Yang pertama ipa migai tobae, yang kedua ipa migai salawae. Ya nih, aja nama lape padongan ta atau melu kimang ngaji ya ngaji ki. Yang jelas kode kode tulai pigau mega decek aja temate-mate. Jadi penting tu magaribi ini penting kan sebab degaga makurang. Nah, air nasa nabi ta okumi makurang ni tahu tu adingi lolongang ini apalah megai. Magai lalai manang itu we. Kita bisa duduk berzikir selalu menyebut menyebut dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi taman amoi gari ta perhatikan ni makura tu tahan waktu magrib. Jadi ku irulle hadere e. Irulle salai mulai. Irulle jok kamai si pulung-pulung. Mak berjama di waktu magrib dan kita duduk sampai isya, apalagi ku yang kelingi tai bicara-bicara agama. Benenge irita yo kue, yo malaikae pangkatau ketu malaikat khusus yang datang untuk mendengarkan siapa yang membicara-bicara bicara-bicara agama elepangi pasandre panik nak kuro mangkalinga tui aga na bicara-bicara ko agama i bicara ia miku tahu i bicara i macai malaikat ya napa i pembukaan tanya apa isa nak bicara ya napa pembukaan. Jadi waktu maghrib adalah waktu yang di dalamnya sungguh banyak keutamaan. Maka siapa yang bisa mengusahakan duduk mulai dari habis salat maghrib sampai salat isya tanpa kata-kata, agar dek gagal bicara-bicara tu binona, insya Allah pastilah Nabi Taki Allah Taala wasilina. Yeah. Jadi angka dua waktu ko waktu siang ilat tu maghrib itu. Saya sampaikan kita satu jam sebelum masuk maghrib dan antara maghrib dan isya ya ku perlu kue kita luangkan waktu ketulai ya ini juga tidak apa luangkan waktu kita gunakan ya balik ku manasuki ya wadiki mangaji ngaji pak wadimu tu te manasu sambil mangaji ku makunrei atau kita bertasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah astagfirullah ya marle panuli sepoto manasu aja natu mak bicara-cara salah aja natu mak bicara-bicara tanria lalang ya yeah. Ya itu keunggulan nama geribie di keunggulan nama geribie siapa yang bisa tidak bicara tentang duniawi di antara maghrib dan isya maka insya Allah diampuni segala kesalahannya. Ya. Hadirin jemaat tasbih yang saya hormati angka sidi curita ye curite curita ogi riolo ya curita ogi turiolo angka sidi keluarga. Ya sidi keluarga ada beberapa bersaudara. Ya. Megai masuk lolo. Suatu ketika mekni mate ambukna. Iro degai tawana iro pacucunge. Degaga tawana orang parang. Itulah ni lapas cucuang. Maka dia ambona wahai anakku lapas cucuang. Iko manimbo dek gaga warampara tawamu apa nalamana ni daimu. Nalamana ni sila suramu. Jadi dek gaga waris kako banna bicara mani. Angka bicara melu waris kako kuriko ajak lalu mubalu sempoi. Balu ya tapi aja nama sempo. Nak kada agar ambo, nak kada lo melo padaku ku de nawa dinangkali ngasila suram lo bici no. Nak kada aga, nak kada tapi aja mau pau ya, ku de nalli tawe. Ku de nalli soli tawe aja mau pau ya, nak kada ye. Aga bicara padang la pacucong, maka diro lak biramoi tudah-tudange naya liu-liu eh. Lak biramatosi jokka-jokkai naya tudah-tudange. Ia ya, nak bicara nama lo isu balu masoli.
Jadi gora ni lapat cucung. Pak mati ni ambona di negara warapara na lulungan. Ia meniru bicara itu limena balu. Alli alli bicara. Lele. Lele gora gora. Alli alli bicara. Lebih ramai tudah-tudah ni naya liu-liu eh. Lebih ramai tu si joka-joka naya tudah-tudah ni. Nadapi yolona bolana rajai. Nangkalingi rajai makarakar sa ditema balu bicara agak na balu lo. Na podangi pengawal na pakui uli kang ayar tu ma balu bicara bicara agak je na balu lo. Maka dia pengawalnya, hey, Pak Balu bicara, nuli ku raja. Lalu ni, nasak bicara aja mu Balu. Nak kadalah birengi tudah tudangi naya liu-liu eh, nak biretos joke-joke naya tudah tudang. Nak kadalah siaga mi mu Balu kan ni, maka dalah napasa ke ambo ku keraja mu Balu ku masih pun. Ya. Jadi siaga memu balukan ni nak ada masuk ni pak. Dia tahu akan tetap puhar ke tapi maka ada masuk ni pak. Jadi maka dari raja eh. Tunggu moga ya terlupa weh. Nak ada tunggang. Wakatan ni bicara namboku apa dia nak kena balik kak. Ya. Dia pernah kena balik kak amboku. Maka dari raja eh taruh ni balik wali itu bicaramu tu. Wali itu bicaramu anak ada ye tali ni ya nali ni. Betungan nanal ini tapi agak selek nak kau nak kuah nak kade ini mani bawa puang nak perangi rajai ini mani bawa puang kau dia nak kuah wasangi ini mani mak kade rajai ya kau nak kuah logere kuah nak kade ini mani kerana tu ngamu kan nak kade nak kena balik ambuku ya karena iya rajai itulah iya raja kutu tu mak kutu raja tapi dia nak kena selek kamarana. Oko toy rumandre, oko toy rokumandro, toli laporan mi bawa na terima. Ya, laporan lem mi na terima ya raja. Akhirnya na parateka maka dalam biratu si tudah tudang ini lidu eh. Mapa mula ni nasalai kamarak na mandre. Mapa mula ni joka joka. Akhirnya joka 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 si runtui. Eh cerita ya, tapi ini bisa jadi motivasi bagi kita mudah-mudahan ada hikmah nanti di balik ini. Maka dai rajae bawa kalau joka-joka masih lamana pengawalna. Apa kada magi napa na melo joka-joka rajae? Na dek nang kana joka salamanya. Loi joka-joka. Oh si runtui oko tangana patangi. Si runtui. Ya sangai da tubuka. Maka ada niga rasa niga tahu ia siruntuk kada ia anaya sada tubukka nak ada aga pa, pa kelebihanmu nak ada bisa manang uninna batuangi uninna bukai ya irikas ni jadi apa kebetulan mau dibukai maka ada aga batungan nak muni wakir bukai nak ada uninna ro bukai batungan na angka anak guruna raja kena salah. Wah, joka sih, joka. Nak kada melo iku mak baga sih nasa gudinna bokai ke makiru nak kada melo iracur raja. Wah, nak kada wah. Makan jatungai padi sengen lepas cucungi. Lebih ramoi. Tudah tudangi naya. Liu-liwe. Lebih ramoi, lebih ratus joka-jokai naya. Tudah tudangi. Eh. Akhirnya apa yang terjadi? Coba naro deh na joka-joka raja deh ni sengi makada melo kai racun. Jadi ni sana makada melo kai racun. Ibawangi kaniki angkana kaniki le ibawangi oku anak guru na purai racun. Makadai raja na penangi ajudana iko jolo mandri. Karena raja suroi pasti dia lakukan. Dia makan. Maka ajudannya yang mati duluan. Ya, alena racun ya lena. Maka dai rajae tongang ngina sengi lepas cucung ye. Lebih reto si tudah tudangi naya liu-liu e, lebih reto si joka-joka naya tudah tudangi. Ya,
Akhirnya apa imbalannya lepas cucuang? Karena dia nak agama anak yang mendibicara itu lina balu eh. Maka dai rajai. Jadi siaga alinna bicaramu lepas cucuang nak kada rajai mani bawang. Yang jelas nak pedak ambu ku aja mau balu sepul. Balu soli. Nak kada kemak itu lepas cucuang. Waleko orang paraku lepas sialatuku anakku. Akhirnya alhasil lepas cucuang menggantikan raja setelah meninggalnya. Apa mani tuna raja ya? Ya ini riasa hikmah. Hikmah Bapak Ibu sekalian. Karena kesabarannya ini lepas cucuang, maka dia memperoleh sesuatu yang lebih banyak daripada saudara-saudaranya, walaupun dia berjuang dengan sangat, ya, berjuang dengan sangat. Dia melalui sebuah proses kehidupan, maka dia lepas cucuang mega nalolongan, tapi dia melalui proses kehidupan. Ya, jadi kalau ada proses yang kita jalani dalam kehidupan ini, ya, itu namanya perjuangan. Dan jangan bicara perjuangan kalau tidak ada pengorbanan, itu sudah risiko kehidupan. Ya. Nah, itulah lepas cucuang mendapatkan sebuah hikmah. Ini riasa hikmah ya, hikmah. Hikmah nalolong lepas cucuang. Apa? Agak pertama dia percaya bahwa dia tidak pernah dibohongi oleh orang tuanya. Dia nak kena balik ke bapak nak makan adik, pasti tunggang nak pun bapak. Yang kedua hikmahnya makan adik, joka-joka moko je. Jadi dia joka-joka lo mata sabe dia tu tak joka bawang. Apa ya kongka anak darah si runtu jodoh nak kue? Tania tu tahu salah meruntu tania yakin ni bawang. Ya kok ki masih gie si runtu jodoh ta tania tu tahu salah tania. Pas sempaja teruntu. Iya. Yeah. Jadi percaya ki garo. Jadi labi ramuto si joka-joka ini ya sudah tudangi. Labi ramuto si sudah tudangi nah ya liu-liu eh. Jadi kau tu lemu joka dek joka ki kau kamu liki joka joka ki yang penting napa joka ki mat tuju lauri lauri decingnya. Nak kau masih gitu sih mana lauri tawe percaya ni decingnya tu, ya decing. Alhamdulillah. Nasan, Nabita itu diukur sesuai dengan jarak rumahnya. Jadi kuma bela-bela kilat tu kuma berjama tentu dia nak pada palan atau boleh cewek dia nak pada ya kulat tu sikit gue ya kasih tahu matu. Jadi orang yang datang salat berjamaah di tasbih ini adalah kita saling memberi kebaikan. Kebaikan apa yang kita beri? Apa matu gue kok kasih tahu rubah macio silo tiru sama berjamaah alena si sumbang itu tiruangnya pahala. Pahala aga, pahala bertamu. Megala ada padang katu decing lolong apa? Puimang kapa yang rima segina ya kan? Alena pun na tamu. Ya, ucari tato siki kelebihan na tamu ya. Pak tamu si bicara puimangi. Angka nang kasih di sahabat. Lokoi nabita mengeluh binina. Ya Rasulullah, caputo ngakana sengia. Nak kada nabita magai nak kada ro lakek ku megalada tamunna naya si manu manusia ketu ko makun rewa dari ke tapi dia namatte nabita dia namatte dia na jawab nabita tiga hari kemudian angkai nabita nabita lo bolana mancaji tamu napodangi benena si bawa lakena kira-kira sudikah kamu kalau Rasulullah datang bertamu di rumahmu. Maka ya Rasulullah we mariolada kata ku suruhna pengala ta'ala melo bolaku mancaji tamu lau nabita tapana pura nilai jamu pura ni pandre pura ni minum maka de nabita ma permisi na pelea. Tapi nak kada nabita pakoi he kegi je nasa benemu na podangi lakena kegi benemu nak kada ke kilala surah pengala kada oli surai macin rolai ka masuk
Ya, angka be pitangi ro kapa ko nabi taro. Iro ni tana nabi tamasu. Ni tai sini nabi na tamber bisai masu sia cinrolan nabi tan masu. Maka deba iro pale ko maka de pari ulu tu maka de nene ta ya kunu menre tamu sinre kang idale. Ya kunu itamu sino kang i abalae. To? Sino kangi abalae. Jadi makade nabi ta agasana na purangi lakena oli bene musur macin rule ka masu. Apa yang dilihat istri daripada sahabat ini ni tani kala jengkinge pokona sining nabi na tak berbahaya masu masaman nabi ta masu. Macin rule waktu na masu nabi ta. Na kada nabi ta makko ye kong katamu lauri bola. Ya. Artinya apa? Dia keluar ya kubola ajun doi si bawah abalai. Begitulah kira-kira gambarannya yang digambarkan dalam hadis itu. Jadi maka dia nabi tersirun tu nama gini lo kemak dari ke kaide nasurun apung Allah Ta'ala woi abala lo kurupina nalalu anu kupurang katamu mulai ya kupurang katamu. Makanya kutumi katamu natu tei-tei tamu ya kenang kabola mata muang tai-tai tamu kehidupanna lain-lain tu lain-lain ya pastilah ada keberkahan di dalamnya ya. Hadirin jemaah taslim yang saya hormati, jadi kebaikan-kebaikan yang kita sebar ini mudah-mudahan ya mudah-mudahan insyaallah dapat nanti kita petik pahalanya di alam kubur. Maka daya andri guru tatupan ritai iya di no iyehe pada milau na tunjuk ke tengah na patak kapai patak kapak magi na patak kapak apa dek pagaga irita pendapatan na sininda di cipurai di pagaga angkana gatu pura mite maka daya raya sumbang aku seko na lolongan eh di gaga iya ku jumal lana wa ditesan oh sian pura sumbangan ya sisa bu. Tapi kade tisangi pendapatan na siaga na weriki pung Allah Ta'ala. Ya. Ier papi rejamai. Tuli nangkalinga mina pau dapat 27 derajat, tapi 27 derajat ier siaga. Ier Papua sae. Seko we nalolongan e de pagaga de gaga pa. Gangkana nasengi andre guru tatu pandrite ya petaka apa apa dega apa ah gangkana muba isiange kenre mubu ya samu ba siange ok ku picalori na kuburu e apa ieu tau e waktu na jok katangana petaka apa e lai podangi maka da e tau joka alaiye angka tau Joka to ngami dega ganala. Ni tamite joka to ni, joka to ngami dega ganala. Makka de ar mappan rasa-rasa aja ban gaga wala. Dega aga. Angka to angka moce de tama-tama tepe kuatinna nala ni cidi. Mala ni cidi. Angka to mala dua, angka to mala tallu, angka to mala apa? Joka angka toto malah ni apa mangesa topi latui mubas yang ni maka dia rada gagai nala jolo gara ukur aku ingka je angka je isu raki malah wan niro ah gaya ro angka kemuala nak kena kaya wala si dia nak kena pitaka gara Allah barang liat je balik. Cawan enam malam atau kaci di maka dia ramalai cidi coba je malah kakasi dua decilak dah je paling bayi anu berharga lah dah je pe isuruh kimale nade gagamu naya naga nade cek demiala maka dia ramalai dua coba pagan nade telu maka dia ramalai telu coba pagan apa maka dia ramalai apa coba nu tambah pi sekarung maka dia ramalai karung iya aje malah nasi karung macin nala damu pausa dingin magai mubas yang ni
kender siangnya, oh kecalori lagi buru eh. Baik puri lama li supangan terana angka mana ni amala nama luru. Maka deh amala na misa muka kaje nak kada. Ni ga kije ini tu be kanja apa tu ya? Nak kada iya bere jamakmu. Iya pasti dah kamu. Nak kada nak niga tu si pe iya tu lima dodo nyawa kita he. Nak kada iya kita eh. Mulai mau mali sirup nak kule na wirinu ma pabukang. Ai tapi deh angka mu apa nilainya? Angka mu apa nilainya? Ya. Nak kada niga tu si tu eh tu lima galaknya walengnya. Nah, kan biasa begitu. Nak kada iya, iya di siratumu di celakmu biasa mak birit tu. Betul? Apa biasa tu tu kumelo masumbat tai megalak dai nasa ku siratu, ya ko loi molle cedela dan ku siratu atau lo pasai cedela dan ku siratu. Ya, selalu kita menomor duakan agama. Lepile di bicu. Ko tumelo masumba pada akhirat tai ye. Nah, tapi aja anak apa biasa mana mungkin makku aja nani lampi kiro. Makku tanai, ni kata si di, ni kata si di, iya amalamu leka jopo ku amalana. Maka dai amalana. Iro lino watumu kolino, iya makalada, iko makalada bakarika. Mako kue iya similo bakariko. Jadi sasa tu matu oleh kada be etak ku pole no li paju nai di tuli lu mah berjam mah jadi nak ku melo eh nah de to asa gaga murusu iluran mo apa nak kata ku lo namu maga mas sampai jam tu ko eh we gora-gora pa ustaz eh mah jadi ku kalau pak katalu ni de gaga ni sapa we mak kicup bumi. Biasa tu harus siruntuk kakar magi jadi mau apa tangan dia mau nak kena mawiri kak. Oh tau tau akka talun apa yang lidi nak kena lau. Ya. Coba. Jadi. Angka mana ni amalan nak kena pakai. Atin ronoiko. Ia apa si urusu. Ia apa si urusu ni kak. Mungkar. Wah. Nakir. Nyama pakai. Ah, tapa manyama bawah sedih. Ya kon rapat talo jadi di tapang kato paiwai Rio pagatidi. Payang kanang kana mace ka ngak motor na batuan na bang palawangan lampe. Hey, asu tiap aja mak buka. Weh tapang kamu na tau makara bagi motor ta kana kaya mak betu bana na kada lengi na sengitu. Na sure gandeng na kada kulo male motor na bapak Endre ni na sapa lo gandeng kigang ka kurupa anu bang. Ati kilala namo jadi mugan deka mewa mak ba mak bicara na liwa ni riuku. Iya. Yeah. Atau tapa si poji kir tu ni koi mak motor ta. Mak batu banna. Right, na bali ni. Na kadala mewa riu pakai sat dingin ni. Mewa mi ada tawe na liwa riu. Iya. Yeah. Jadi maka daya malakna atin runo je aja nane ku murusui iya pasti urusu maka gembiralah orang yang punya amal-amal itu wae matin roto ngaki ku makko ye de nagaga yurusu itu karena jari payah kita ketika di dunia wedi jaji matin ro di idi tapi tuli mendremu pipa doangange bagai banyak orang yang telah kita bantu. Yeah. Banyak orang yang telah kita mega pasti dah kata mega. Ya, yeah. Jadi jangan remehkan kebaikan sedikit apapun. Abu aki DC matar, apapun namanya, namu tu micawa-cawa ni pasti lupa kita we DC tu ya tu. Daripada tu lima jam urut kita, karena melu DC pati kide gaje. Ya, yeah. Hadirin jemaah tasbih yang saya hormati. Di putaran ke 613 ini adalah sebuah kegiatan yang luar biasa. Ini sudah 13 tahun. Ya. Tanda-tanda nang sudah 13 tahun. Ya kutu masih kula 10 tahun tahun ngiro. Bapakmu lagi SD. Letu.
Letuk sekolah kami namatan rewe. Ya, kita sudah lalui dan luar biasa apa yang kita dapatkan di sini. Yang pertama, isalai mulai luma berjamaah itu sudah luar biasa. Sampai di masjid kita dengar ceramah agama sudah luar biasa. Manalah kita berjamaah lagi dengan orang-orang yang kita belum kenal sebelumnya, itu sungguh sangat luar biasa. Jadi ada pahala ibadah, ada pahala silaturahmi, ada pahala sedekah, ada pahala belajar ilmu yang kita dapatkan dari sini. Ya, apa nacisa mete mapugau? Ya. Apa kebaikan yang lolongan? Nacisa mita we mapugau. Lomi bawa tu dan aku mau berjamaah sudah luar biasa. Ya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berlanjut terus dan kita berusaha terus untuk membina umat, bagaimana umat ini kita menjadi hamba-hamba yang betul-betul jadi seorang hamba. Nah, itu rasa kurangnya aja matar rumami pawi maka ada beriman apa ini namun dicoba. Semakin tinggi iman kita itu, semakin tinggi juga cobaan. Dicoba gitu. Coba. Paya kau kata nak sekali mata kepala ada naya. Napa dia nari coba? Berarti kualitas keimanan kita ya masih. Termasuk kita ini dari jemaat asli kita dicoba. Ya, kita dicoba. Mudah-mudahan Allah senantiasa melapangkan hati kita. Menerima segala bentuk cobaan dan menjadikan kita hamba-hamba yang beriman dan berkualitas. Apa itu semakin itu tu ajue matandre yaitu itu nai risa kada matanda kurana kupura nai baru ngi lompona tahamu paya. Insyaallah kita berarti bukan sembarang kayu. Para nabi, para aulia, semua diterpa. Coba semakin dekat orang dengan Tuhan, semakin besar kita punya ujian. Ya. Degaga tu nabi, Pak, Ibu, de tu gaga nabi menyamang mencaci nabi degaga. Degaga dari semua riwayat-riwayatnya, nabi ta mapamula anak-anak yatim. Amalopo amurela lepasi baliangi. Latu selesai dekat kan nama nyaman na nalisu di pamasena pun Allah Taala di nengka tu li pasiolo parrie Nabiullah Ibrahim alaihi salam ambo nalale pasuruntukan ya ambo da kafir bahkan Nabi Nuh alaihi salam keluargane pasianreng ya jadi itu gagah nabi menyamang-nyamang maka ada pura sogi ya Nabi Ibrahim bawa pura ke cerita na sogi malabu. Tapi angke Jibril tesi apa mak terkenali latu langi kadir Nabi Ibrahim atau malabu akhirnya makar malaikat Jibril palaba kapano tesi nakara niga punana yerwae bembe isi dibulu nakara pungala taala nakara de kamelo malaikat karae ya kumu pomi kada subuh kudusung rabbuna wa rabbul malaikati lo walekko patawatan lunda. Napopi cicang, napopi akad dua, napa kata lu nak ada alamanan ni? Jadi dia tu nasogi, pak pura mana yang nak bereng? Maka dia jibiri lu tanya kak tahu ya, malaikat kak nak ada dia apa? Pura ni wak bereng dia nak kumem malai, nak ada taran ni pilih umat Nabi Muhammad. Ya, ya nak tu nak karuba tahu aku. Ya. Jadi yang mana nak tu ipaki di makubeh? Angka si Nabi Dawud alaihissalam. Degaga je nyamuk. Alat tu sampai kepada pewarisnya yang namanya ulama pun tidak sepi dari cobaan. Jadi akan nami pesi salah, waktu nami si salah. Iya, semua apa pada jasa yang diceng, weh, kamu apa ni tercecer. Biasa tu jasa yang ya, banyak hal dan tentu cobaan. Cobaan itu membuat kita semakin dewasa dan semakin tegar. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Nah, yang kita khawatirkan jangan sampai lepas iman di dada. Natuli sumangolo sisina kumala. Ya ayyuhalladzina amanu
ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ajak lalu orang kemati melainkan dalam keadaan muslim. Apalagi ke penjara nih Bapak Ibu, ke pandritata, ai. Mangga biasa kan. Ya. Mangga biasa. Ya, Buya Hamka banyak selesai bukunya di penjara. Banyak ulama-ulama kita yang sukses dan mendapatkan banyak hikmah di tempat yang sulit sejak itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberi kita kekuatan dan menunjuki kita jalan sehingga kita menjadi hamba-hamba yang berkualitas, lolos dari segala ujian dan fitnahan, dan menjadilah kita orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.